Dua kapal perang TNI AL, KRI Igusti Ngurah Rai 332 dan KRI Singa 651, beserta satu pesawat KASA, U-6212 melaksanakan latihan bersama di perairan perbatasan Indonesia, Karang Unaran, Laut Sulawesi, Kamis, tanggal 22 Juli tahun 2021. Kapal perang dan pesawat yang dibawa kendali Operasi Guspur Lako Armada 2, TNI AL ini melakukan latihan dengan tujuan untuk menjaga profesionalisme prajurit dalam melaksanakan operasi. Diharapkan para prajurit selalu siap, sigap dan responsif menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di daerah operasi. KRI Igusti Ngurah Rai 332 telah berlatih dan bergabung dengan KRI Singa 651 dan pesawat udara U-6212 selama beberapa hari untuk meningkatkan kerjasama taktis antara KRI dan unsur udara serta merefresh kembali taktik unsur dalam formasi dalam rangka menegakkan kedaulatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, ujar Komandan KRI Igusti Ngurah Rai 332, dirilis Penko Armada 2. Latihan yang dilakukan diantaranya tactical maneuvering, air defense exercise dan rush approach dan air joining procedure. Pesawat udara U-6212 disimulasikan sebagai unsur kawan dan juga berperan sebagai musuh yang mengancam konvoi KRI Igusti Ngurah Rai dan KRI Singa. Kedua KRI melaksanakan aksi area defense sebagai aksi terhadap ancaman udara. Latihan berjalan dengan aman dan lancar, seluruh unsur serta personel yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai pos tempur masing-masing. Di tempat terpisah dan Guspur Lako Armada 2 Laksma TNI Hersan berharap dengan latihan ini profesionalitas prajurit serta unsur-unsur KRI dan pesawat tempur jajaran Ko Armada 2 selalu terjaga dan siap bila dibutuhkan dalam tugas operasi. Sementara itu Pangko Armada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto berharap dengan latihan ini para prajurit KRI dapat menguji kemampuan dan ketangkasan mereka, sekaligus untuk menguji kondisi teknis kapal. Pangko Armada 2 berharap setiap unsur operasi senantiasa meningkatkan profesionalitas pengawal KRI, baik saat berada di daerah operasi maupun di pangkalan, sekaligus melaksanakan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bidang pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi.